Baru-baru ini ada pemandangan yang tidak biasa saat warga Kota Padang melaksanakan salat Id. Cuaca terlihat hujan deras dan ada seorang pria yang menjadi sorotan warga setempat. Pasalnya, pria tersebut terlihat menggendong ibunya menuju tempat berteduh. Video itu viral setelah diunggah di akun Instagram @fakta.indo. Menurut informasi, kejadian tersebut ada di ranah Minang Kota Padang kantor gubernur. Video pria yang menggendong ibunya saat hujan deras itu mendapatkan banyak komentar dari netizen. Bye.